بسم الله الرحمن الرحيم. Dan seindah zikir yang tidak punya tempat tertutup. Artinya apa? Jangan bapak ibu suka berzikir hanya di masjid. Jangan bapak ibu suka berzikir hanya habis salat. Jangan anda berzikir hanya dengan jumlah tertentu, tidak boleh lebih. Malah justru bebas, tidak usah batasi. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran. Apa artinya kathira? Sebanyak-banyaknya. Kenapa kita disuruh berbanyak zikir? Supaya terkeluar, mengeluarkan diri dari golongan orang munafik. Ternyata orang munafik juga berzikir. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Mereka kalau diajak salat malas, terpaksa karena malu sama kawannya masuk masjid, bukan karena Allah tapi malu. يُرَاءُونَ nas ria. Sifat yang ketiga, wala yadhkuruna Allah illa, ternyata mereka juga berzikir. Wala yadhkuruna, katakan Allah, mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Berarti mereka berzikir supaya kita selamat dari sifat orang munafik. Berarti harus kita lawan mereka, harus kita berbeda dengan mereka. Kalau mereka memang zikir tapi sedikit, saya mau berzikir tapi banyak. Coba bayangkan, saya pernah memberikan cara zikir tapi selama satu hari tidak boleh bicara dunia. Ingat kan? Tidak boleh bicara dunia. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, mau ke masjid, subhanallah, alhamdulillah, sudah makan belum? Subhanallah, alhamdulillah. Jadi biasakan diri seperti itu. Tidak usah orang mendengar suara zikir kita, tapi kita menaktifkan semua tubuh badan kita menjadi membawa cahaya zikrullah. Luar biasa indahnya zikir. Bapak ibu, zikir itu termasuk salah satu amalan sederhana. Pahalanya di sisi Allah jauh lebih besar daripada haji, jauh lebih besar daripada salat sendiri. Karena inti daripada wujudnya salat, inti daripada wujudnya ibadah semua, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar wala zikrullahi akbar. Zikir itu jauh lebih besar. Tafsiran ulama, zikir itu jauh lebih besar, maksudnya zikir itu jauh lebih besar daripada salat sendiri. Ada yang mentafsirkan zikrullahi akbar adalah zikir di dalam salat itu jauh lebih tinggi daripada salat sendiri. Karena memang kalau kita lihat salat kita, memang semuanya mulai takbir sampai salam semuanya zikir. Baca Quran zikir, Allahu akbar zikir, doa zikir, ruku' dalamnya zikir, sujud dalamnya zikir. Berarti semuanya tidak terlepas dari zikir. Orang yang berangkat haji buat apa? Ujung-ujungnya mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Ini semua bunyinya apa? Zikir. Berarti ternyata zikir itu mengatasi semua ibadah. Malah pahalanya jauh lebih besar daripada jihad fi sabilillah.
Sampai Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, ala unabbiukum bi afdali a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal warq wa khairun min an takhruju lil jihadi fi liqa'i aduwikum fayadribu a'naqakum wa tadribu a'naqahum. Ya Allah, panjang sekali hadis ini. Apakah kalian mau tahu saya memberikan amalan kepada kalian? Rasul ini berbicara sama sahabat. Saya akan memberikan amalan jauh lebih mulia di sisi Allah, jauh lebih baik daripada amalan yang lain, jauh lebih besar pahalanya daripada mensedekahkan emas dan perak dan mensedekahkan segala harta, jauh lebih besar daripada menghadapi musuh saat perang, mereka membunuh kita atau kita membunuh mereka. Kaget sahabat, ini jihad, jihad lawan musuh. Apa saja amalan yang jauh lebih tinggi daripada itu semua? Rasul menjawab singkat saja, zikrullah, zikir kepada Allah. Fadhkuruni, tanda-tanda kita mencintai Allah, banyak sebut Allah. Kalau kita berbanyak sebut Allah, berarti kita akan termasuk orang yang akan Allah sebutkan nama kita. Fadhkuruni, kalau kita menunggu Allah juga zikir kepada kita, bagaimana Allah zikir kepada kita? Kan fadhkuruni zikir kepada Allah, azkurkum zikir Allah kepada kita. Apa zikir Allah kepada kita? Akan Allah selalu ingat kepada kita apapun kebutuhan kita, apa keperluan kita, apa keinginan kita, apapun hajat kita, akan Allah selalu ingat dan mengabulkan doa kita. Bisa Bapak Ibu? Bisa insya, jangan insya Allah bisa. Bisa insya, azam nawaitu sungguh-sungguh. Hari ini libur, coba habis pulang dari sini isi zikir. Dan coba subhanallah, saya kasih satu rahasia zikir. Saat anda wudu, usahakan wudu sebelum salat kira-kira 10 atau 15 menit. Habis anda wudu, kan ada tahiyatul masjid atau kita di rumah sunnatul wudu kan, sambil menunggu azan nih, ada 10 menit atau 15 menit. Terus isi zikrullah. Subhanallah, kalau kita bisa seperti ini, saya yakin salat kita jauh akan lebih baik. Karena kenapa zikir sebelum salat itu? Karena dia memberikan persiapan batin. Bersih, bersih semua. HP jauh semua bersih. Jadi fikiran zikir. Yang dimegang tangannya boleh tasbih atau pakai jari sendiri. Terus zikir. Begitu sudah masuk Allahu Akbar, ikuti dengan suara azan. Dan habis azan, angkat tangan berdoa, subhanallah indah. Belum ikamat, belum kita selesai sunnah qabliyah, kita sudah siap batin dengan cahaya zikir. Begitu masuk salat, waktu wajib kita, ternyata nikmat salat. Tolong amalan ini yang saya baru saja sampaikan, pertama kali saya sampaikan cara ini, saya mohon dipraktis dan diamalkan. Anda sendiri akan merasa, oh ternyata betul.